Stikes Karisma Karawang, Jawa Barat memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW di halaman Stikes Karisma Karawang Senin siang. Peringatan ini bertujuan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan untuk mencetak generasi yang berakhlak karimah. Kegiatan Isra Mi'raj yang digelar Stikes Karisma Karawang, Jawa Barat ini mengambil tema melalui peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, tingkatkan ukhuwah Islamiyah serta keimanan dan ketakwaan dalam rangka mencetak generasi yang berakhlak karimah. Manajemen DM Stikes Karisma bilang, peringatan Isra Mi'raj ini adalah agenda tahunan yang penting dalam hal keagamaan, yang tujuannya untuk mempererat tali silaturahmi sebagai sarana meningkatkan nilai-nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Dengan peringatan Isra Mi'raj ini diharapkan, mahasiswa Stikes Karisma Karawang bisa berperilaku sesuai dengan tuntunan agamanya, sesuai dengan teladan Nabi Muhammad SAW, serta dapat membedakan yang baik dan yang ada dalam lingkungannya masing-masing. Kegiatan itu juga diisi dengan tausiah yang disampaikan Ustadz Ahmad Al-Habsyi. Tujuan akhirnya itu untuk mencetak generasi yang berakhlak karimah. Selain mahasiswa, ini dihadiri siapa? Nah, selain mahasiswa, acara ini pun dihadiri oleh sekitar akademik dari kampus dan dihadiri oleh masyarakat umum. Jadi, untuk acaranya itu umum, terbuka umum. Peringatan Isra Mi'raj ini dihadiri oleh seluruh mahasiswa Stikes Karisma Karawang, dosen, dan masyarakat sekitar. Maimunah, Badar TV Karawang.